Pejabat Wakil Gorontalo Ismail Majid menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-22 Kecamatan Kota Timur yang diwakili, maaf maksud kami, yang diawali dengan senam pagi. Peringatan hari ulang tahun ke-21 Kecamatan Kota Timur diawali dengan senam pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran ASN dari tingkat kelurahan. Kecamatan Kota Timur sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Kota Selatan telah berusia 21 tahun dan mengalami perkembangan signifikan. Kemajuan Kota Gorontalo tidak hanya karena berjalannya roda pemerintahan daerah yang terpusat di kantor wali kota. Namun wujud kemajuan Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi tidak lepas dari kesuksesan masing-masing wilayah, khususnya Kecamatan Kota Timur. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-21 Kecamatan Kota Timur, seluruh aparat yang ada diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memaksimalkan budaya kerja aparat. Di masing-masing kelurahan, di masing-masing kecamatan, tentunya perlu harus kita meningkatkan kualitas pelayanan. Kemarin kami sudah menyampaikan budaya kerja yang tadinya ini sebagai artinya belum masuk pada undang-undang dengan perubahan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2004 terkait dengan ASN. Nah, sekarang sudah berubah jadi undang-undang nomor 20 tahun 2023, itu sudah memasukkan budaya kerja berakhlak yang tadinya hanya surat edaran dari Kemenpan, sekarang itu sudah berubah jadi budaya kerja kita. Nah, kemarin juga salah satu ini sering saya akan selalu ingatkan budaya kerja ini. Hampir semua, artinya sebagian besar, ada yang belum terlalu juga paham. Bukan saja paham, bahkan mungkin berakhlak pun kadang-kadang yang melapor. Nah, itu juga kami ingatkan kembali, seringkali saya kalau di keluar kecamatan saya selalu ingat, salah satu banyak tahu ini untuk hal ini. Tim Liputan Tutorial, Imosa TV.